SMK Negeri 2 Kota Probolinggo tuan rumah akan berhadapan dengan SMK NU Bantaran Kabupaten Probolinggo. Sedangkan di lapangan putri sebelah utara SMA Negeri 4 Pasuruan melawan SMK Negeri 1 Sumber. Kedua tim baik putra maupun putri kami persilakan memasuki gor. Tim putri dari SMK mohon yang punya mobil kijang dengan nomor N1833NL supaya dipindahkan karena tamu kendaraan tamu dari Sukodono akan keluar. Sekali lagi, saya minta dengan hormat yang memiliki kendaraan kijang dengan nomor N1833NL supaya digeser dulu karena ada mobil dari Sukodono mau keluar. Atas perhatiannya, terima kasih. Tim SMK Negeri 2 Putra mohon segera memasuki lapangan. Sekali lagi saya informasikan, yang memiliki kendaraan kijang dengan nomor polisi N1833NL supaya digeser dulu karena kendaraan yang dari Klakah mau keluar. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Thank you.
Ya. Perlu diketahui bahwa tadi malam sudah dilaksanakan penutupan bola basket se-Jawa Timur. Juara satu putra untuk tingkat SMA, SMK, MA, SMK Negeri 2 Probolinggo. Juara 2 SMA Negeri 2 Pasuruan. Juara 3 SMA Negeri 2 Jember. Dan juara 4 SMA Negeri Leces. SMA Taruna Leces. Untuk perempuan juara 1 SMA Negeri 1 Kejayan. Juara kedua SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo. Juara ketiga SMA Negeri 2 Jember. Kemudian untuk tingkat SMP putra, juara 1 SMP Gondang Wetan Pasuruan. Juara 2 SMP Negeri 1 Jember. Juara 3 SMP Negeri 7 Jember. Dan juara 4 SMP Mater Dei Probolinggo. Kemudian perempuan untuk SMP, juara 1 yaitu SMP Negeri 2 Jember. Juara 2 SMP Negeri 7 Jember. Juara 3 lupa SMP Mater Dei kalau salah. Sudah dilaksanakan selama 14 hari pertandingan, sangat melelahkan, diikuti se-Jawa Timur juga. Langsung hari ini dilanjutkan dengan bola voli tingkat Jawa Timur juga, memperebutkan piala Dipenjur yang keempat kali di SMK Negeri 2 Probolinggo, tapi ke-9 kali gabungan dengan SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Tahun ini diikuti merata, mulai dari Pacitan, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Surabaya, Mojokerto, kemudian Magetan, ke timur sampai Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, sama Jember. Sangat menarik tentunya, Perbasi Kota Probolinggo langsung ingin tim pemandu bakatnya yang dari Mars Kota juga melihat, barangkali ada yang direkrut untuk Mars Kota. Hadiah sudah disebutkan, juara 1 juta untuk SLTA. Hari Jumat, Sabtu, Minggu semuanya untuk SMA, SMK dan MA pertandingannya. Jumat, Sabtu, Minggu, karena anak-anak banyak yang mau ulangan semester sehingga dicepatkan. Baru hari Senin untuk SMP. Sehingga final nanti tinggal tanggal 29, 30, tanggal di lapangan A antara SMK NU Bantaran dengan SMK Negeri 2 Probolinggo A. Sebelah lapangan selatan antara SMK NU Bantaran dengan SMK Negeri 2 A. Karena SMK Negeri 2 keluar 2. Sebelah utara antara SMA Negeri 1 Sumber.
Ya, sebelah utara lapangan B tampak anaknya putih-putih, itu dari anak atas gunung ya, makanya putih-putih. SMK Negeri 1 Sumber melawan SMA Negeri 4 Pasuruan. SMA 4 Pasuruan ini juga basketnya bagus, kemarin juga ikut dalam turnamen Big Menjur Cup. Volinya juga ikut juga ternyata.
set kedua dimenangkan oleh tim Putra SMKM 2A dengan skor 25-11. Kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan SMKM 2. Thank you.
set pertama lapangan putra dimenangkan oleh tim SMKN 2A dengan skor 25-6. SMK Negeri 2 Kota Probolinggo dengan skor 257. Maka dengan demikian berhak melanjutkan babak berikutnya. Di lapangan putri set yang kedua dimenangkan Pasuruan SMK Negeri 4 Pasuruan dengan skor 25-14. Skor sementara 2-2.